Kenapa kamu bisa berpikir kalau kakaknya menjual adiknya? Iya. Itu asumsi kamu aja bagaimana? No. Kakaknya pernah bilang dia bakal nyerahin adiknya kalau utangnya lunas. Ya saya mau adiknya ya udah gitu loh. Tapi ternyata lo manfaatin gue lo. Lo nggak bikin terakhir. Maksudnya pinjemin aja uang ke kakaknya pasti dapat Indri. Iya iya. Oke. Okay. Sekarang kakaknya bilang mau pinjem duit mau nyerahin adiknya gitu bilang belak-belakan. Asal lunas utang dia. Oke. Okay. Rudy, tapi itu nggak jual ya. Huh? Oke, okay. Kamu kenapa? Kesel. Itu kan nggak jual. Iya, nggak jual. Ini iya. Kesel, tapi lo selingkuh juga. Cuma kan wajar, Pak. Rudy, ini utang piutangnya ada hubungan dengan apa yang Rudy lihat nih? Oke, okay, Rudy tampaknya dia bilang ada sesuatu hal yang ingin dia katakan tapi dia agak nggak enak ya, cuman gimana ya? Oke, okay, jujur nih, ini hubungannya sama apa? Utang piutang ini ada hubungan dengan apa? Jujur. Sebenarnya. Jujur, kalau nggak nanti Rudy atau Abi akan melakukan sesuatu lagi sama kamu loh. Sebenarnya dari ini sih Bang, apa namanya, keluarga kalau semuanya nikah itu kan warisannya ada dan ada perjanjiannya. Gimana? Saya punya perjanjiannya. Makanya kamu jodohin ke Yanto Mas Uya. Maksudnya apa, Hah? Mas? Awalnya sih nggak menjodohkan, cuma karena saya punya utang, karena saya... Sekalian dari itu. Saya jodohin. Supaya perjanjian apa maksudnya? Ya perjanjian, apa kalau misalnya dia mau nikahin ini, utangnya lunas gitu, Bang. Oke. Okay. Jangan jual, Bang. Beda, Bang. Nggak ada kata-kata menjual, kan? Di sana ada? Lunas, ada, Bang. Oh, mana coba? Ya, coba. Ada sih, Bang. Aku. Ini, Bang. Oke, okay. Ede Indri Johan Anwar. Gak ada tulisannya Indri harus nikah dulu segala macam, gak ada. Kamu ngomongin Indri, kamu ngomongin adik kamu sendiri. Mas ngomongin adik Mas sendiri, adik kandung Mas. Maksudnya. Udah Anwar, jujur Anwar. Ya sebenarnya, ya karena kita waktu itu butuh uang Indri buat papa mama sebelum papa mama meninggal. Tega Mas. Sebenarnya nggak tega Indri, cuma karena waktu itu kondisinya memang lagi butuh uang. Apa aja, ini aja bisa bantu kita, keluarga kita. Aku sama laki-laki kayak gini. Kakak lu pembohong Indri. Kalau sendiri waktu dia nggak bisa bantu, saya nggak bisa. Oke, Indri. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Kenapa minta maaf? Kenapa? Karena waktu itu memang kita kan kondisi lagi butuh uang. Hanya dia bisa. Bukan menjual Indri, karena kebutuhan keluarga kita sangat besar. Karena setiap bulan kita harus mengeluarkan ratusan juta Indri. Indri, dengerin kakak. Kakak masih sayang sama kamu. Gak mungkin kakak itu menjual. Iya Indri. Aduh, Indri dengerin kakak dulu. Indri. Panci. Dengerin dulu Indri. Indri. Aduh. Terus gimana coba? Oke. Mungkin kita bisa balikin dulu dia, Arbi. Oke. Oke, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Kamu kembali kesadaran normal kamu, lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Tapi Arbi namanya ngefans boleh, Mas Elvi. Tapi kan ceritanya udah beda. Ya gak apa-apa, foto selfie sekali-kali gak apa-apa, Bi. Ayo. Bikin dulu dia, Arbi. Oke, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Kamu kembali kesadaran normal kamu, lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Oke. Oke. Okay.
Intinya Indri sudah pergi dan lari dari sini. Dan sekarang ada cewek berbaju merah yang nggak tahu saya ngelihat Yanto dari mana, kok dia mau turun di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kamu ngelihatnya seperti ngapain turun coba? Saya pengen tanya, kamu senyum-senyum dari tadi tuh ngapain turun? Rudy coba, Rudy mungkin bisa dilihat. Namanya siapa mbak? Irna. Irna, coba Rudy bisa dibaca soal Irna ini. Dia senyum dari tadi, senyum kayak penuh dengan kelembutan, kemesraan dan kehangatan jiwa loh. Saya merasakan seperti apa nih? Asmara yang membara. Asmara yang seperti apa ya, melihat seorang pria, dia sangat saat ini sedang benar-benar jatuh cinta parah gitu loh. Dia yeah. Sangat jatuh cinta berat. Mungkin ke Yanto mungkin kita bisa relaksasi. Oh, mungkin bisa direlaksasi. Yanto, kamu luar biasa karismanya ya Yanto ya. Silakan Irna. Mau di relaksasi ya Mas? Apa? Mau di relaksasi ya? Iya. Tapi sama Mas Armi kan ya? Iya, kenapa? Iya. Kenapa di sini? Kenapa? Apa sih Mas? Kenapa? Saya senang aja. Ya udah. Coba duduk sini. Ayo Mbak, duduk. Karena Mas yang nyuruh saya duduk. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, fokus ke titik merah. Oke. Okay. Tarik nafas lewat hidung. Oke, okay. Keluarnya mulut. Oke, okay. Relax. Aduh, Mas, gimana ya? Ya ampun. Ini apa ya? Aduh, aku. Gimana ya? Kamu nggak bisa relax. Aduh, aku grogi, Mas. Aku fans banget sama Arbi. Ngefans banget. Ya udah makanya ini mau direlaksasi. Parah. Kamu tenang ya. Aduh mas, tolong dong mas. Aku grogi banget. Oke, lepasin dulu. Oke. Okay. Kamu mau lanjut gak? Mau lanjut? Oke, okay. Lanjut. Oke, okay. Kamu fokus lagi ke sana. Oke. Okay. Sekarang saya itu 1-3, oke, okay. Pada turun ketiga, oke, okay. Kamu masuk ke dalam kondisi relaksasinya semakin nyaman, semakin relax apapun yang kamu rasakan, menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. 1, oke. Okay. Oh, Mas Arbi. Boleh. Kamu duduk aja di sini. Jadi lo, artinya, yang tadi dilihat Rudy, asmara yang membara itu bukan ke Yanto, bukan. Tapi ke Arbi. Oh, kalau mau lanjut relaksasi di sini, oke. Okay. Kalau mau lanjut relaksasi ayo. Boleh. Kalau okay. Kamu nggak relaksasi nanti kamu loh. Ayo. Gimana? Ayo duduk yuk. Oke. Kamu mau fans sama Arbi? Emang udah lama. Banget mas. Datang ke sini emang mau nyari Arbi, bukan nyari jodoh. Oke. Buktinya kamu suka sama Arbi apa? Buktinya suka sama Arbi apa? Saya benar-benar. Aduh. Buktinya apa? Saya nggak kuat ngeliat Mas Arbi. Gak kuat. Gak kuat saya. Aduh, gak kuat saya. Gak kuatnya apa? Mas Arbi ini benar-benar kayak mantan aku, Mas. Oh. Jadi saya ada buat sama Mas Arbi. Oke, ada buktinya nggak? Ada. Mana buktinya apa? Saya suka foto-fotoin Mas Arbi. Coba mana buktinya, dari mana? Saya pernah ke sini juga syuting buat ngeliatin Mas Arbi aja. Oh gitu. Mana, coba bisa lihat bukti-buktinya mana? Foto-fotonya? Ada di handphone. Coba handphone nomor berapa tadi dia? Nomor 17. Handphone nomor 17.
Ini apaan? Ini apaan? Ada hurufnya A. Maksudnya apa? Rudy, ini gunanya dia membawa ini tuh apa, Rudy? Saya ogah megang, Mas. Kenapa, Mas? Itu kan bekas dia. Bentar, kalau misalnya inisial, bentar. Bisa jadi kalau inisialnya A itu A Rudy, bisa jadi. Rudy, itu maksudnya Abi kamu. Oke, apa yang Rudy lihat? Bukan A Rudy, A kamu. Apa yang Rudy lihat, Rudy? Apa yang Rudy lihat? Dia ini suka mengkoleksi foto-foto Arbi. Aha. Dan dia membayangkan itu punya Arbi. Coba-coba. Bisa lihat handphone kamu? Wow. Lihat deh. Ini Arbi badannya jadi kayak Ade Rai. Set. Tuh. Dia foto-foto tuh. Tuh. Ini yang kemarin nih, berarti kamu dari kemarin udah ada di sini ya? Iya, Mas. Saya saking aduh, Mas Arbi. Oh. Dia bikin love. Cocok kan, Mas? Saya sama sama Mas Arbi. Tuh, lihat tuh. Love you. Tuh, love you. Sayang, cocok. Udah pernah selfie sama Arbi belum? Tuh, lihat tuh. Belum sih. Tuh. Sekarang kamu selfie sama Arbi, silahkan. Selfie sama Arbi. Kalau mau diterusin, relaksasi lanjut. Tapi Arbi namanya ngefans, boleh pak selfie. Tapi kan ceritanya udah beda. Ya gak apa-apa, foto selfie sekali-kali gak apa-apa, Bi. Yang mengusik benak saya adalah Arbi seger. Emang mantan kamu kayak Arbi? Emang gimana kenangan kamu dengan mantan kamu sampai kamu tergila-gila sama Arbi? Kenapa? Jadi mantan saya itu first love saya. First love, oke. Jadi dia persis banget kayak Mas Arbi, posturnya, wajahnya, okay, karismanya. Semuanya pokoknya. Iya. Nah, yang berkesan dengan mantan kamu tuh apanya? Iya, jadi saya pertama kali berhubungan sama mantan saya itu. Iya. Terus? Jadi saya nggak bisa lupain semua itu. Maksud, terus mantan kamu kemana sekarang? Ini. Udah meninggal. Kenapa? Ya, saya kayak gak bisa lupain semua kenangan saya sama mantan saya, Mas. Sama hal-hal yang udah pernah kita lakuin. Apa? Lakuin apa? Itu pokoknya saya, kalau bisa sih, saya mau Mas Arbi gantiin mantan saya. Arbi gimana? Perlu direlaksasi apa langsung berjodoh aja sama Arbi ini? Langsung berjodoh. Boleh gitu. Oke. Bentar. Oke. Okay. Kalau misalnya mau lanjut relaksasi boleh. Saya menghargai pasangan yang di luar.
Okay. Ya, ya, ya. Silakan mau duduk relaksasi apa enggak? Bagaimana nih? Yo, atau gini, atau mungkin gini, gini deh. Mungkin dihilangkan traumanya, dia dibikin move on biar nggak teringat lagi mantan pacarnya udah meninggal. Kali mungkin begitu kali ya. Mau nggak? Siapa tahu yang terbuka. Ya, boleh coba ya. Coba dibikin dia dilupakan mantan pacarnya biar kalau ngeliat mantan pacarnya dia inget saya aja, Bi. Oke, okay, siap. Ya, 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 ya. Mungkin silakan tuh. Ini kan kita nolongin nih. Okay. Kita membantu di sini kan, dia juga membantu. Oke. Okay. Oke, kamu atur nafasnya dulu. Oke, biasa lagi ya. Oke, boleh lihat ke sana. Oke. Sekarang biasa lagi. Oke, sekarang atur napasnya. Oke. Tarik napas lewat hidung. Oke, keluar lewat mulut. Oke, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Apapun yang kamu rasakan sekarang, oke. Oke, kita akses segala sesuatu yang kamu rasakan di masa lalu, apapun yang kamu rasakan, munculkan segala sesuatu kenangan terbaik kamu dan biarkan itu muncul kembali dan biarkan kenangan tersebut menjadi kenangan terindah buat kamu dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 5, setiap hitungan tersebut, oke. Okay, kamu biarkan kenangan tersebut mengalir apa adanya dan biarkan itu jadi bagian masa lalu kamu. Satu, oke. Okay, rasakan kembali kenangan tersebut membuat kamu lebih bahagia kembali di masa depan nanti. Dan biarkan kenangan tersebut membuat kamu lebih baik lagi ke depannya. Dan biarkan masa depan kamu menjadi lebih baik, lebih semangat, lebih percaya diri dari sebelumnya. Dua, tiga, lebih nyaman, lebih relax ketika kamu menghadapi masa depan apapun yang kamu rasakan. Oke, membuat kamu lebih percaya diri, lebih semangat lagi karena di masa depan nanti ada sesuatu yang menunggu kamu. Itu adalah masa depan kamu menjadi pribadi yang sangat luar biasa, lebih semangat, lebih percaya diri dan biarkan munculkan segala sesuatu kebahagiaan yang kamu rasakan nanti. Oke, segala sesuatu tersebut menjadi semakin lama semakin nyata, lebih bahagia dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Empat dan lima, apapun yang kamu rasakan sekarang dan seterusnya, karena membuat kamu lebih percaya diri, lebih legowo terhadap apapun yang terjadi di masa lalu. Oke, satu, dua, dan... Oke. Okay. Gua pikir sudah... lu milih gua. Ya. Ternyata milih Asdi. Milih Ardi dia. Urusan pisang gua gimana? Kang Buah. Oke, nampaknya memang belum jodoh dan minimal dia belum jodoh tapi traumanya hilang. Ya. Oke, enggak apa-apa gini aja. Enggak apa-apa kamu belum jodoh di sini. Kalau misalnya ngefans sama seseorang enggak ada masalah sih ya. Iya. Yeah. Ya. Oke. Irna bisa duduk lagi. Terima kasih ya. Oke. Dan boleh enggak sih? Oke, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Eh, nomor 25 ngiri. Oke. Ya udah. Nomor 25 nanti Jumianto ya. Oke, Arbi dan Rudy ternyata memang setiap orang di dunia ini tuh bermasalah ya, namun mereka hidup dengan masalahnya masing-masing. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah, betul ya? Iya. Tapi kita di sini mencoba membantu orang-orang di sini, kita carikan jodohnya. Selain itu juga kita coba selesaikan masalahnya karena dibantu oleh kedua ekspertis kita, Arbi dan juga Rudy. Dan terima kasih Rudy, terima kasih Arbi, terima kasih seluruh kandidat. Maaf kalau ada yang belum beruntung hari ini. Dan pemirsa, kegagalan cinta bukan akhir dari segalanya, tapi merupakan awal dari kisah cinta yang baru. Saya Uya Huya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.